Hai sobat, kembali lagi di Devik Channel. Video kali ini aku mau membahas beberapa motherboard gaming di bawah 2 juta. Oke, langsung saja. Yang pertama ada dari MSI tipe B450 Gaming Plus Mac. Didesain nyaman dan cerdas seperti zona penahan pin header yang nyaman, lokasi SATA serta USB yang ramah, dan lain-lain. Sehingga mempermudah pengguna untuk memasang komponen gaming apapun yang mereka inginkan. Untuk pendinginan, banyak header kipas dengan kontrol kecepatan kipas penuh. Memungkinkan pengguna mengatur pendinginan sistem mereka sesuai keinginan. Untuk pengaturan kecepatan kipas serta suhu dapat dikendalikan sepenuhnya di BIOS dan perangkat lunak. Dengan MSI DDR4 bus serta prosesor AMD generasi ketiga Ryzen, diklaim dapat meningkatkan frekuensi memori lebih tinggi hingga 4133 MHz. Kalian bisa dapatkan MSI B450 Gaming Plus Mac di kisaran harga Rp1.599.000. Yang kedua yaitu Asus TUF Gaming B450 M Pro 2. Motherboard ini dirancang agar mudah diatur dan dikonfigurasikan sesuai keinginan bahkan untuk pembuat pertama kali. Ekosistem TUF Gaming Alliance memudahkan pemilihan suku cadang yang kompatibel. Sementara perangkat lunak Armoury Crate menawarkan kontrol penuh atas pengaturan sistem melalui satu dashboard. Kalian bisa dapatkan Asus TUF Gaming B450 M Pro 2 di kisaran harga Rp1.849.000. Yang ketiga ada dari Gigabyte B450 Aorus Elite V2. Dengan teknologi AMD Store MI, diklaim mampu mempercepat perangkat penyimpanan untuk mengurangi waktu booting dan meningkatkan pengalaman pengguna secara keseluruhan. Dengan Smart Fan 5, pengguna dapat memastikan PC gaming mereka tetap terjaga performanya agar tetap dingin. Tidak hanya itu, dengan Smart Fan 5, lebih banyak header kipas hybrid yang mendukung kipas mode PWM dan tegangan telah diperkenalkan untuk membuat motherboard lebih ramah pendinginan cair. Kalian bisa dapatkan Gigabyte B450 Aorus Elite V2 di kisaran harga Rp1.856.500. Oke sobat, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share untuk memajukan channel ini. Sampai ketemu lagi di video-video menarik selanjutnya.